Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 2 yang kami muliakan, mudah-mudi generasi bangsa khususnya di Kota Lok Sumawe dan seluruhnya dimanapun Anda berada, marilah kita kembali lagi dengan kajian religi pagi. Untuk kali ini temanya tentang pemuda cinta agama. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, hadis itu diriwayatkan oleh beberapa para perawi hadis termasuk Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, di mana Rasul berpesan akan ada 7 kategori manusia di yaumil qiyamah, yudhillu la dhilla illa dhilluh, yang akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah pada hari tersebut, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Lantas siapakah orang-orang yang termasuk di dalamnya? Kita tidak membahas ketujuh aspek tersebut ataupun kategori tersebut. Namun yang kita ambil adalah para pemuda, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Para pemuda-pemuda yang mendapat, yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid, itulah orang-orang yang akan mendapatkan prioritas naungan dari Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Maka para pendengar Pro 2 RRI yang didominasi oleh para pemuda, marilah kita mengejar menjadi salah seorang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, yakni orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah karena cinta kita terhadap masjid, cinta kita terhadap agama. Kalau kita kaji hamba Allah, dalam hadis yang lain Nabi pernah berkata, ana madinatul ilmi, saya merupakan Madinah. Apa makna Madinah? Kota, kotanya ilmu. Sedangkan untuk datang kepada kota tersebut, yakti fibabiha, akan datang melalui, melewati pintunya. Lantas siapakah pintu ilmu tersebut? Wa Ali babuha, Sayyidina Ali, Imam Ali karamallahu wajha, beliau merupakan pintunya ilmu yang disebutkan Nabi dalam hadisnya. Lalu bagaimana Imam Sayyidina Ali tersebut? Beliau adalah sosok sahabat yang muda, yang cinta agama. Tegasnya Sayyidina Ali diakui oleh siapapun. Pedang beliau adalah pedang yang diberikan. Ada yang berpendapat pedang beliau bernama pedang Zulfaqar, dan pedang yang diberikan oleh Allah dari surga, yang akan dimasukkan dalam surga nantinya. Beliau merupakan menantunya Nabi dan umur beliau sangat muda. Saat pertama disuguhkan Islam oleh Nabi, diproklamirkan Islam oleh Nabi, hanya 4 manusia yang masuk dalam Islam. Salah satu di antaranya adalah Abu Bakar, yang merupakan orang tua yang sangat tabah dan sabar. Yang selanjutnya ada Khadijah, istri Nabi, perempuan yang sangat tangguh. Dan 2 orang di antaranya adalah pemuda-pemuda harapan bangsa. Siapa mereka? Ada Sayyidina Ali yang saat itu masih termasuk dalam kategori anak-anak ataupun masih muda. Ada Zaid bin Sabit yang mana juga termasuk dalam kategori muda. Artinya kalau kita akumulasi, saat Islam disuarakan oleh Nabi, didominasi orang-orang yang percaya terhadap Islam, yang meyakini terhadap Islam, itu adalah didominasi oleh pemuda. 4 orang, 2 di antaranya adalah pemuda. Maka hari ini sebuah kewajaran bagi kita untuk cinta kepada agama. Founding father negara kita, Bapak Insinyur Soekarno, pernah berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Tapi kalau engkau berikan kepadaku 100 orang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa makna dari ungkapan beliau? Negara ini akan maju, negara ini akan aman bila berada di tangan pemuda. Pemuda yang bagaimana? Pemuda-pemuda yang mengimplementasikan sikap-sikap Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang mengimplementasikan akhlak Nabi. Pemuda yang tidak tersesat di tengah jalan. Pemuda yang tidak terjebak dalam clubbing malam. Pemuda yang tidak terjebak dalam westernisasi. Pemuda-pemuda yang senantiasa memberikan jiwanya seutuhnya untuk jalan Allah dan agamanya Allah. Alhamdulillah di Kota Lok Sumawe sudah merebak. Para pemuda-pemuda, sudah banyak para pemuda yang meninggalkan rumah kala waktu subuh,
pergi berjamaah bersama komunitas, baik itu di GPS, Gerakan Pemuda Subuh dan lainnya, di mana itu didominasi oleh para pemuda yang sudah cinta terhadap masjid. Namun kita tidak bisa memungkiri, terlalu banyak juga pemuda-pemuda yang alpa terhadap perintah ilahi, khususnya di tempat kita. Maka melalui kajian religi ini, pada pagi yang berbahagia ini, marilah generasi-generasi muda Kota Lok Sumawe, ya para pendengar Pro 2 RRI yang kami muliakan, yang didominasi oleh para pemuda, marilah kita tinggalkan kemaksiatan, beralihlah untuk cinta kepada agama, karena orang muda yang cinta agama adalah orang-orang yang dinantikan oleh Nabi, yang dinantikan oleh agamanya Allah. Muhammad Sultan Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. 21 tahun adalah umur para pemuda dengan darah mudanya. Konstantinopel, sebuah kerajaan Romawi yang dikenal di seluruh semenanjung dunia, di belahan dunia manapun. Nabi berpesan akan lahir seorang pemuda 5 abad setelahku, kata Nabi, yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Siapa itu? Muhammad Sultan Al-Fatih. Bagaimana kehidupan beliau? Tidak pernah meninggalkan air wudhunya, tidak pernah meninggalkan solat rawatibnya, solat berjamaahnya, dan selalu berada dalam koridor agama Allah, mementingkan Allah dimanapun beliau berada. Di tempat kita pun sangat banyak para pemuda yang berjuang bersimbah darah dulunya. Ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, semuanya itu adalah kader santri terbaik dan mereka merupakan para pemuda. Bung Tomo berkata, kalau bukan karena kalimat takbir, maka tidak adalah semangat bagiku untuk memerdekakan Indonesia. Maka dari penjabaran tersebut, orang muda yang cinta agama sangat diminati, bahkan diharapkan oleh agama Islam itu sendiri, dan akan menempatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Semoga para pendengar semuanya akan menjadi pemuda yang cinta agama, mu'allakun qalbuhu bil masajid, yang terikat, terpikat, dan jatuh cinta hatinya dengan masjid, tempat beribadah, sehingga kita akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.